Sangat beruang, pembawa nuklir legendaris Rusia terbang dekat Ukraina. Jet beruang Rusia terlihat di langit Rusia hanya beberapa hari setelah tenggelamnya kapal utama. Jet Rusia terlihat di langit Rusia Barat setelah Vladimir Putin memberikan lampu hijau untuk misi yang tidak diketahui. Kementerian Pertahanan di Moskow belum mengumumkan apa tujuan misi tersebut, tetapi 4 pesawat telah terlihat di wilayah udara Rusia. 4 pesawat digunakan untuk membawa bom nuklir terlihat hanya beberapa hari setelah kapal perang Rusia Moskva ditenggelamkan. Tenggelamnya Moskva di Laut Hitam memberikan pukulan berat bagi Kremlin dan meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin sementara invasi ke Ukraina berlanjut hampir 2 bulan. Pesawat pembom yang pertama dioperasikan tahun 1956 ini terlihat di langit dekat perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Salah satunya diyakini adalah Tu-95 Rusia. Tu-95 Rusia juga dikenal sebagai Bears, tampaknya telah terbang dalam jarak dekat dari Ukraina meskipun misi pesawat masih belum diketahui. Tu-95 adalah satu-satunya pembom strategis bertenaga baling-baling yang masih digunakan operasional hari ini. Tu-95 adalah salah satu pesawat militer yang paling keras, terutama karena ujung bilah baling-balingnya bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Pada 30 Oktober 1961, sebuah Tu-95 yang dimodifikasi membawa dan menjatuhkan perangkat AN-602 bernama Tsar Bomba yang merupakan perangkat termonuklir terkuat yang pernah diledakkan. Peluncuran Bears dan perampakannya yang dilaporkan di wilayah Smolensk terjadi setelah kapal perang Moskva dihantam dengan beberapa saran bahwa itu telah mengganggu moral Rusia. Tenggelamnya kapal Rusia dikatakan telah sangat mempengaruhi moral Rusia dengan mantan Direktur Komando Pasifik AS mengatakan itu akan menjadi pukulan besar bagi moral pasukan. Penasihat Keamanan Nasional AS Jack Sullivan mengatakan, satu cerita adalah bahwa itu hanya ketidakmampuan dan yang lainnya adalah mereka diserang. Dan juga bukan hasil yang sangat baik bagi mereka. Kurt Schuster, mantan Direktur Operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik AS menambahkan, hanya hilangnya kapal selam rudal balistik atau Kuznetsov, kapal induk tunggal Rusia, yang akan menimbulkan pukulan yang lebih serius bagi moral Rusia dan reputasi Angkatan Laut dengan publik Rusia. Pesawat pembawa bom nuklir milik Rusia tertangkap kamera terbang di wilayah perbatasan Ukraina. Pesawat yang diyakini berjenis Tu-95 Rusia yang dikenal sebagai Bears itu tampak terbang rendah diiringi pesawat tempur lainnya. Spekulasi pun bermunculan di tengah antisipasi bahwa Rusia akan nekat menggunakan senjata nuklir dan peperangan di Ukraina. Dilansir TribunWow.com dari Daily Mail, Senin 18 April 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim pembom berkemampuan nuklir ke langit di atas Rusia Barat. Aksi ini dilakukan di tengah tekanan besar pada Kremlin atas tenggelamnya kapal Moskva di Laut Hitam pekan lalu. Video yang direkam pada Sabtu 17 April 2022 dan Senin 18 April menangkap konvoi sejumlah pesawat yang biasanya digunakan untuk membawa bom nuklir. Pesawat itu terbang di atas wilayah Kaluga yang merupakan perbatasan Rusia dengan Ukraina. Dalam iringan pesawat tersebut, diyakini ada pesawat Tu-95 yang digunakan untuk memuat bom nuklir. Kementerian Pertahanan di Moskow belum segera mengumumkan tujuan misi tersebut. Diketahui Tu-95 telah digunakan beberapa kali untuk menyerang sasaran di Ukraina. Dengan senjata non-nuklir, terutama rudal jelajah yang diluncurkan dari udara, KH-55 dan KH-101. Tu-95 adalah satu-satunya pesawat pengebom strategis bertenaga baling-baling yang masih digunakan hingga hari ini sejak diproduksi pertama 70 tahun yang lalu. Tak hanya di Ukraina, Putin sempat mengerahkan Tu-95 ke Inggris pada saat ketegangan mulai meningkat. Seperti misalnya pada Februari tahun ini ketika Angkatan Udara Kerajaan Inggris mengerahkan pesawat tempur Typhoon untuk mengawal 2 Bears di utara Skotlandia. Pada bulan Februari, Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia untuk waspada tinggi. Ia juga mengancam sekutu NATO dengan konsekuensi terbesar dalam sejarah jika mereka campur tangan dalam konflik Ukraina. Untuk kekuatan terjadi ketika 5 serangan rudal Rusia menewaskan sedikitnya 7 orang dan 11 lainnya cedera di Lviv Senin pagi. Serangan itu adalah serangan fatal yang jarang terjadi di kota 40 mil dari perbatasan dengan Polandia, yang sejauh ini terhindar dari banyak pertempuran sejak invasi Rusia dimulai hampir 2 bulan lalu. 2 orang juga tewas dan 4 terluka dalam serangan Senin di kota Marinka dan Novopol, sebelah barat Donetsk. Di kota Kharkiv, setidaknya 5 orang tewas dan 20 terluka dalam serangkaian serangan hanya 13 mil dari perbatasan Rusia. Sementara serangan udara menghantam sebuah pabrik persenjataan di ibu kota Kiev. Pesawat kiamat Putin diterbangkan, pesawat kiamat atau Doomsday.
Zeppelin yang dioperasikan Angkatan Udara Rusia mulai diterbangkan di wilayah Moskow. Diduga pesawat yang digadang-gadang anti ledakan nuklir tersebut akan digunakan dalam invasi ke Ukraina. Namun hingga kini belum jelas tujuan Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan pesawat andalan tersebut. Dilansir Express.co.uk Jumat 4 Maret 2022. Media pemerintah Rusia menyebutkan, pekerjaan pada pesawat militer itu sudah dimulai tahun lalu. Model pesawat baru ini diberi nama Kiamat karena kemampuannya untuk menahan ledakan nuklir. Pesawat ini didesain tanpa jendela untuk menahan guncangan dan paparan radiasi yang mungkin terjadi. Disinyalir pesawat ini akan berfungsi sebagai pos komando dan kontrol udara bagi pejabat tinggi dalam bencana seperti konflik bersenjata nuklir. Selain itu dapat digunakan juga untuk mengevakuasi pejabat tinggi dalam keadaan darurat. Menurut kantor berita pemerintah RIA Novosti, yang mengutip sebuah sumber di kompleks industri militer negara, pengerjaan pesawat Kiamat generasi ketiga sedang berlangsung di Voronezh sejak Juli tahun lalu. Kantor berita Rusia TASS juga mengatakan pesawat baru tersebut mengambil model IL-96-400M, sebuah pesawat yang dirancang Soviet dan akan menggantikan armada IL-80 Rusia saat ini. Lebih lanjut, RIA Novosti melaporkan bahwa tipe baru akan memiliki jangkauannya lebih jauh dari pendahulunya dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan kekuatan nuklir strategis dalam jarak sekitar 3.700 mil. Satu-satunya negara yang telah merancang dan memproduksi pesawat semacam itu adalah Amerika Serikat dan Rusia, sehingga laporan penerbangan pesawat ini menimbulkan khawatiran bahwa perang nuklir bisa terjadi di tengah konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Data dari Flight Radar 24 menunjukkan sebuah pesawat dengan kode RSD-980 yang digambarkan sebagai Rusia Squadron Penerbangan Khusus terbang di atas langit Moskow. Data menunjukkan bahwa pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Moskow Vnukovo pada pukul 16.16 waktu setempat. Jalur penerbangan menunjukkan pesawat tersebut hanya berputar-putar di wilayah udara Moskow. Dikabarkan pesawat tersebut terbang selama 3 jam 41 menit sebelum mendarat di bandara yang sama. Kemungkinan konfrontasi tak sengaja antara Moskow dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Kutub Utara diperingatkan Kementerian Luar Negeri Rusia. Rusia sejak Desember 2021 sudah memperingatkan ekspansi kekuatan NATO di wilayah timur Eropa. Prakarsa jaminan keamanan yang disampaikan kepada Amerika Serikat dan NATO ditolak. Kementerian Luar Negeri Rusia mengingatkan bahwa bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membantu mewujudkan keamanan dan membangun kepercayaan di Kutub Utara. Demikian dikutip dari laporan stasiun televisi Al-Mayadeen pada Minggu 17 April. Penangguhan aktivitas? Dewan Kutub Utara akan memunculkan ancaman keamanan bagi kawasan ini, menurut Kementerian Luar Negeri Rusia. Barat disebut tidak akan bisa menjamin pembangunan berkelanjutan di Kutub Utara tanpa kehadiran Rusia. We'll be right back.